lagi dengan kami PT Densar Sinergi Indonesia. Kami merupakan distributor resmi dari software-software Hexagon. Nah, salah satu software yang unggul mengenai computational fluid dynamics yaitu Cradle CFD. Nah, di video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai Tesla valve atau katup Tesla yang merupakan karya dari Nikola Tesla tahun ya sekitar tahun 1920-an. Di konsep dari si katup Tesla ini itu jadi di salah satu sisi itu mudah dalam melakukan apa ya mengalirkan aliran atau disedot itu mudah, namun di sisi yang lain itu terjadi resistensi yang begitu besar dibanding sisi yang satunya. Nah, mungkin teman-teman yang dia tertarik dengan dunia engineering pasti tahu mengenai katup Tesla. Nah, kali ini kita akan melakukan simulasi sederhana menggunakan Cradle CFD SG Flow dari si katup Tesla. Oke, kita launch preprocessor. Nah, untuk geometrinya sendiri bisa dibuat sendiri ataupun di-download di website kami maupun ya banyak sekali website-website gratis untuk CAD sendiri. Silakan kalian atau mungkin bisa membuat menggunakan software CAD yang kalian miliki. Nah, ini kita ketikkan Tesla valve itu saja ya, Tesla valve untuk nama simulasinya, dan untuk lokasinya saya ganti ke biasa di video. Kita buat folder baru Tesla valve. Oke, kita select di sini, lalu ini uncheck dan create. Nah, setelah membuat file dan meletakkan di directory yang kita inginkan, kita lakukan import file yang telah kita buat atau siapkan. Jadi step Tesla valve one, kita tunggu dari Cradle CFD melakukan translasi. Oke, ke apa namanya ke parasolid, lalu ini merupakan geometrinya si katup Tesla. Nah, yang pertama kita lakukan ini kita rilis saja. Ini kan namanya Tesla ya, sebenarnya bisa kita ganti dengan katup Tesla. Oke, lalu kita build analysis model saja langsung, tanpa kita membuat boundary, soalnya kan ini udah negatif body dari si fluidanya. Oke, tidak ada terjadi error. Lalu untuk part materialnya di bagian katup Tesla ini kita buat sebagai fluid, lalu kita pilih dan si liquid. Kita kasih air saja deh ya, water, atau mungkin apa minyak, water, water saja lah ya untuk simulasi sederhana. Kita akan melakukan pengecekan, jadi ini nanti berupa inlet dan ini outletnya. Ya. Untuk ini inlet, lalu ini outlet, nanti kita buat dengan part materialnya. Kita pilih fluid, liquid, dan water. Oke. Lalu ke register region, kita buat di sini sebagai inlet. Lalu di sini sebagai outlet. Oke. Close. Mungkin itu saja yang kita buat, lalu kita definisikan di bagian
kiri sini dan sini dan bawah ini nanti sebagai wall. Oke, wall. Nah, yang atas itu nanti face surface ya nanti. Oke, ini sudah semua di bagian register region, kemudian kita condition. Nah, ini di Cradle CNC juga bisa melakukan pemilihan turbulence model. Nah, kita coba agak ini ya, kita pilih trans saja dulu deh ya, trans dengan ininya SSTK Omega. Oke, lalu kita buat steady state saja dengan 400 untuk gravitasinya. Kita aktifkan agar real ya, nanti ini berarti Z negatif, berarti ini minus 1. Oke, kita next ke initial condition. Tidak usah ya, jadi ini tidak usah. Kemudian di flow boundary di bagian inlet kita masukkan kecepatan mungkin 1 lah. Saya tidak tahu juga, ini kita buat saja 1 dulu. Kemudian di bagian outlet ini merupakan static pressure outflow. Nah, untuk di bagian wall sendiri ini no slip. Set. Sisanya itu oh, tidak usah ya, ini buat default saja. Lalu face condition tidak usah, face condition nggak usah. Convergent kriteria coba kita ini lihat, sepertinya sudah sih cukup. 0,0001 di oke, sudah kita finish. Lalu masuk ke bagian octree parameter, kita coba buat detail ya, kita buat 3 mili. Kita coba lakukan. Sepertinya masih besar, kita buat 2 mili. Masih 1 ya. Oke. Dengan total 16.961 elemen. Atau mungkin kalau mau yang lebih bagus lagi, kita coba buat 0,5 deh. Oke, 0,5 ini 128.000. Oke, kita coba di region di sini. Tidak usah ya, cukup deh ya. Kita oke, mesh parameter. Oke, kita memperbaikinya, kita naikkan 5. Coba kita create dengan model shape oriented ya. Kita tunggu saja hasil meshing dari si apa Cradle CFD. Ini kalau misal nanti apa ya, terlalu besar menurut saya buat simulasi sederhana ini, nanti coba kita kurangkan ya. Ini tapi kita tunggu saja. Sepertinya lumayan besar ini. Oh tidak, 216.000, oke lah. Oke, dekat-dekat dinding dengan adanya layer, oke. Sudah kita lakukan execute. Oke, kita masuk ke bagian solver regis, cari file dari Tesla Valve. Oke, lalu kita coba execute.
Execute ya. Oke. Ini si kernel CMC sudah melakukan ya solving dari setup yang telah kita lakukan. Ini sekitar 17 menit, 15 menit, 12 menit makin cepat. Oke, ini bisa kita pantau dengan show current-nya. Nanti di relatif error residualnya ini berapa? Mungkin sesuai target, misal minus 4 atau berapa, nanti tergantung dari kebutuhan kalian. Ini kita bisa pantau semua pressure-nya, velocity-nya, seperti itu. Oke, mungkin saya pause dahulu videonya. Oke, ini sudah file finish normally. Kita close. Oh ya, nanti kita coba bandingkan ya dengan inletnya itu di bagian sini ya. Kita setup juga sekalian saja di bagian register region. Nanti ini kita fokus saja deh. Oke, melihat delay. Kemudian tadi kita coba deselect all faces, lalu kita register region di inlet dengan kecepatan yang sama ya, nanti kita anggap seperti itu, lalu ini outlet dengan sama, turbulensi modelnya tetap sama, kemudian semua parameter sama, cuma dibalik saja. Kita apa namanya, lakukan save as, kita buat folder baru Tesla valve resist, itu aja lah ya, Tesla valve resistant. Kita execute lagi. Lalu kita masuk ke solver lagi. Kita regis si resist ya. Oh sorry, ada satu yang belum saya ini. Kita cek dulu tadi ya, settingan di gain conditionnya. Untuk di flow, nah ini belum, belum ter input. Nah, tadi saya hapus. Nanti satu, net, set, dan outletnya itu sebagai static pressure outflow, set, finish. Oke, kita execute lagi. Setelah itu baru masuk ke sini. Oke, open. Kita coba lakukan executing dari si apa setup-setup yang telah kita lakukan. Execute. Yes. Kita nanti coba bandingkan dua hasil ini ya. Inlet outletnya. Kita buktikan dari si Tesla ini apakah benar Tesla Fox ini di salah satu sisi itu resistansinya yang tergolong tinggi dibanding lebih tinggi dibanding sisi sebelahnya. Oke. Kita 6 menit ya, jadi tunggu saja. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, dan finish. Oke saja, kita close dua-duanya. Kita masuk ke post processing.
Ini gara-gara kemarin ya, ada sebelumnya ada error saya, jadi tidak masalah. Kemudian kita open di bagian video, terus valve, untuk kirim 400. Kita coba dulu ya, kita setting di 400 ini. Dengan kontur pressure dulu, oke. Velocity magnitude. Nah, ini dia langsung ya, direct ya, bagus ya. Oke. Kita coba buat vektor seperti ini vektornya, oke. Kita bisa animasikan dari vektor tersebut. Nah, ini seperti ini. Sangat cepat di bagian yang inlet ini. Sedangkan kita coba masukkan si hasil yang satunya. Kita bandingkan ya. Kita open. Oke. Kita coba turunkan sedikit ya, seperti ini. Oke. Oke, kita coba atur agak sama, kita buat lane-nya di bagian kontur, sorry, di bagian vektor. Kita coba lihat velocity-nya. Oke, seperti ini untuk velocity-nya, kita coba play animation. Nah, ini dia itu tidak se apa ya, cepat ini ya. Oke, dia itu ada di sini, ada jadi turbulensi di bagian sini. Nah, ini agak susah ya. Jadi itu saya ke sini dulu dikit. Nah, yang tersedot yang keluar itu sedikit. Bayangkan kita menggunakan apa ya, sedotan jenis seperti ini ya. Lihat, kita balik gak seperti sedotan yang biasa yang lurus, itu kan konstan kan, terjadi konstan kecepatannya. Kalau ini di arah balik itu terjadi resistensi tuh. Oke, coba ya buat nampilannya biar agak lebih enak. Bisa aktifkan seperti ini. Atau kita coba fotorealistik ya dari si hasilnya. Kita matikan dulu salah satunya. Kita buat biar agak barat ya. Kita coba use. Oke. Oh sorry. Jangan pakai vektor. Oh ini surface yang atas, sorry saya salah tadi. Kita aktifkan si ini magnitude of velocity. Kita bisa buat kita coba pakai volume render ya. Ini berarti tergantung dari kreasi kalian sih. Kita coba pakai volume render.
Dari ini saya akan nonaktifkan dulu. Sama ini masih ya kita nonaktifkan dahulu. Kita masuk ke volume render. Oke, seperti ini. Kita buat sebagai velocity ya. Oke. Lalu untuk detail kita naikkan agar lebih smooth 100 100. Oke, udah ya. Meset sedikit ya. Kita buat 150. Ini tergantung dari kreasi ya sebenarnya. Kita melakukan agar bagus hasil dari si volume renderingnya ini. Nanti kita juga bisa masukkan ISO. Mungkin sudah ya. Surface dari si objek. Bisa diganti ke Magenta Velocity. Oke, seperti ini ya. Hasil tadi saya aktifkan fitur apa ya, inisial dari ininya itu si liquid ya. Dari settingan setup di awal, nah ini sudah mewakili sih, tidak apa-apa. Ini tinggal kreasi dari kalian. Kita coba deh ya, ini nggak apa-apa deh. Oke, 642 ya, kita coba turunkan. Sama saja. Kita masukkan ke konturnya. Masih tadi liquid sih harusnya ya. Nah, seperti ini. Sampai bawah. Kita berefek ya. Nah, ini. Oke. Ya, seperti inilah ya, biar ada efek-efek air nanti saya buat. Lainnya kita nonaktifkan dahulu. Setelah itu, di bagian kontur kita aktifkan water. Oke. Lalu, ini seperti ini. Untuk volume render kayaknya kita nonaktifkan dulu dia. Kita coba nanti deh, kita coba fotorealistiknya langsung. Oke, kita nonaktifkan saja si si renderingnya ini, volume render. Nah, seperti ini kita bisa tambahkan, nah ini seperti water langsung. Oke. Backgroundnya coba ganti putih saja dia. Lalu kita coba play. Kita save sebagai apa MP4 nantinya. Ini tergantung dari apa ya ke kalian sih, kreasi kalian. Nah, ini kan yang tadi hasil yang sorry, karena efek fotorealistik ya, jadi agak berat dalam melakukan
di post processing. Ini nanti tergantung dari kalian sih. Ini kita bisa bisa apa ya, modifikasi sesuai kebutuhan. Jadi ya ini Cradle CFD juga mampu menangani kasus-kasus yang seperti ini yang sudah mungkin ada penelitian-penelitian sebelumnya kita lakukan di Computational Fluid Dynamics di Cradle CFD melalui SCFlow ini. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video tutorial kali ini, silahkan di like. Lalu jika kalian ada saran maupun request video tutorial menggunakan Cradle CFD SCFlow ini ataupun tutorial menggunakan software-software Hexagon lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Lalu jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami PT Tensor Sinergi Indonesia ya, agar kita terus nih buat tutorial-tutorial gratis buat kalian yang menyukai dunia CFD maupun CAD dan ataupun CAE. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.